Orang influencer di kota Samarinda diringkus polisi karena diduga melanggar Undang-Undang ITE usai mempromosikan situs judi online. Pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Seorang wanita berinisial ID, warga Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, Samarinda, diamankan jajaran Polresta Samarinda karena terbukti mempromosikan situs judi online. Ide yang merupakan seorang influencer ini hampir setiap hari mempromosikan situs judi online tersebut melalui akun Instagramnya. Kapolresta Samarinda, Komisaris Besar Polisi Ari Fadli mengungkapkan, kronologi pengungkapan berawal dari patroli cyber yang dilakukan Satuan Tipidexus Satreskrim Polresta Samarinda. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka. Tanggal 29 September tahun 2023, yang mana rekan-rekan dari cyber ini cyber Satreskrim Polresta Samarinda pada saat melakukan patroli cyber atau di media sosial yang menemukan adalah satu akun yang ternyata akun tersebut digunakan untuk mengiklankan salah satu situs judi online. Karena itu dari hasil temuan dari patroli media sosial tersebut, akhirnya kita lakukan penyelidikan dan akhirnya kita menemukan tersangka, yang mana tersangka ini inisialnya adalah ID. Sementara itu, tersangka ID mengaku sudah 6 kali mempromosikan situs tersebut dengan upah sebesar Rp400.000 untuk setiap postingan. Namun ia mengaku tidak mengetahui bahwa situs yang dipromosikan adalah situs judi online. Ia juga berdalih tidak mengenal orang yang memintanya untuk mempromosikan situs judi online itu. Sampai promosikan di Instagramnya? Ditawarin. Tawarin sama? Enggak tahu juga. Enggak kenal orangnya. Ditawarin di IG. Di IG ya? Ngomongnya disuruh promosikan slot itu ya, judi slot itu ya? Oh. Berapa dibayar, Mbak? Awalnya nggak tahu sih, kalau itu judi. Sudah 2 hari baru tahu. Berapa dikasih, Mbak, per endorse? Awalnya 400. Berapa kali posting? 7 hari. Hah? 6 kali posting. Followers, Mbak, berapa, Mbak? 34. 34 ribu. Sudah berapa lama, Mbak, diikut? Maksudnya, mempromosikan? Berapa mingguan, kayak? Beberapa minggu. Apa nama situsnya, Mbak? Nggak tahu, lupa. Aku kan yang tahu cuma link aja. Oh, jadi linknya itu Mbak repost ke IG gitu. Akibat perbuatannya, tersangka ID dijerat dengan pasal 45 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan.